Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Bung Ayus di acara Komlaika Digital, Komunitas Pelaku Usaha UMKM Digital Indonesia. Saat ini saya posisinya berada di tepatnya berada di Desa Cikandang. Cikandang ya Pak ya. Dusun Cikeris, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Dan saat ini alhamdulillah saya berada di tempatnya kelompok pelaku usaha UMKM di bidang sektor pertanian kopi, di mana saat ini saya sudah berdampingan dengan ketua dari kelompok karya mandiri yang merupakan salah satu pelaku usaha yang sukses dan ekspektasinya sudah luar biasa, yang tadi sudah saya lihat dan sudah kita dokumenkan buat di galeri UMKM Indonesia, yaitu Bapak Akang, masih muda, eksekutif muda, Akang Uloh ya Pak ya, ya terkenalnya Akang Uloh gitu kan, Bapak Haji lah. Alhamdulillah saya diberikan waktu untuk berbincang-bincang mengenai tentang pengalaman bagaimana menjadi seorang atau pelaku usaha UMKM khususnya di bidang pertanian yang sukses, dan prosesnya yang sudah dialami apa ya, yang saya yakin ini perjalanannya cukup panjang gitu kan, dan wah pasti never give up lah gitu kan, dan memakan waktu yang penuh dengan kesabaran ya Pak dalam mentata ya, membentuk, men-set up dari apa, membangun satu komunitas kelompok ya Pak ya, ya, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi komunitas Pak gitu kan ke depannya gitu kan, supaya skalanya cukup lebih besar ke depannya ya gitu kan. Itu tidak mudah apalagi berkecimpung dengan para pelaku usaha petani ya Pak ya, itu ya. Banyak harus penuh dengan kesempatan. Oh, iya. Mentatanya. Dan beliau ini sukses gitu kan, membentuk komunitasnya, membentuk tim petaninya hingga menjadi petani yang produktif ya Pak ya. Ya. Itu kan dengan luas lahan yang dikelola secara keseluruhan itu mencapai 119 hektar ya Pak ya. Dan yang produktifnya itu kurang lebih 50 sampai dengan 60 ya.
60% gitu kan. Ini salah satu prestasi yang cukup luar biasa dalam membangun dan membina dengan para pelaku usaha khususnya untuk di bidang kopi, petani-petani gitu kan, hingga menjadi produktif saat ini. Dan komunitas kelompoknya sekarang masih kelompok itu sudah betul-betul produktif. Dan saat ini alhamdulillah Pak Kang Ulo siap untuk memberikan pengalaman ya Pak ya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak itu nanti bisa bermanfaat buat para, khususnya para generasi-generasi milenial Pak, yang nanti ke depan justru menghadapi era digitalisasi yang akan sulit untuk mencari opportunity gitu kan. Jadi akan lebih banyak kesempatan untuk mencipta gitu kan ya, dengan bertani dengan modernisasi gitu kan, jadi tidak kalah keren gitu. Betul ya Pak Kolonya gitu kan, untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat kaya raya ini ya. Itu mungkin pemirsa, dan kita langsung dengan Pak Kang Ulo untuk bisa memberikan berbagi pengalaman dalam menjalankan usaha di bidang pertanian sektor kopi Bapak ya. Itu kan itu yang itu akan bermanfaat nantinya buat para rekan-rekan atau semangat untuk menjalankan wira usaha atau wira swasta. Itu panggilan mangga, panggilan Kang Lo untuk memberikan pengalaman, berbagi pengalaman-pengalaman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulo Sutarman, selaku yang diketuakan di kelompok karya mandiri Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, yang kebetulan kami membidangi desa di komoditi kopi, khusus itu bagi para petani yang sebelum-sebelumnya memang petani kebanyakan di porti, tapi sekarang alhamdulillah lambat laun mereka ada alih fungsi ke komoditi kopi. Yang awalnya memang mereka punya asumsi bahwa di kopi itu tidak menguntungkan. Kenapa alasan tidak menguntungkan? Karena ya mereka tidak diberi pemahaman tentang tujuan mereka bertani kopi. Nah, sehingga punya asumsinya ya bahwa kopi itu hanya sebagai tanaman biasa, pelengkap mungkin apa ya. Tapi untuk sekarang berdasarkan data-data yang saya peroleh dari para petani, sehingga menjadi asumsi penghasilan mereka itu, pendapatan menurut mereka itu luar biasa juga di hal kopi. Nah, dan luar biasa itu tidak cukup hanya mengatakan di posisi keuntungannya itu. Kenapa alasan seperti itu? Kami dorong mereka, bahkan kasih keleluasaan mereka, diberi pemahaman dan disarankan kita harus lebih mempelajari tentang teknik budidayanya dulu. Betul Pak. Kan dalam artian kita tetap menciptakan dan mengakukan dari penghasilan. Karena dengan fakta di lapangan kami catat semua itu. Nah, kenapa seperti itu ya? Hasil analisa asumsi yang saya peroleh di sini, si petani pada umumnya mereka yang mengatakan hasil kopi bisa beli ini, beli itu. Tapi asumsi yang saya dapat, mereka itu baru untung menjual kopi. Belum beruntung sebetulnya. Harusnya beruntung. Baru untung menjual kopi. Kalau nggak menjual kopi, nggak beli baju lebaran. Kalimat kata guyonnya seperti guyonnya. Harusnya beruntung. Betul. Kenapa disebut alasan beruntung? Kalau beruntung, hari ini dapat hasil dari kopi, mereka sudah mencadangkan ke depan buat hari berikutnya untuk memelihara kebun kopi. Jadi bekal. Betul. Di sisi lain memang hasil dari kopi itu menjadi harus menjadi kebutuhan. Harus kebeli dari hasil itu. Tapi mereka tanpa sadar untuk merawat kembali ke kebun dengan hak si kopi harus dipupuk. Nah, di situ yang krusial si para petani. Nah, pelan-pelan saya rubah mindset ke mereka, diberi pemahaman ke mereka. Tolonglah teliti itu, terus maknai sebagai petani kopi, lihat perkembangan di kopi. Karena gini, si kopi itu semakin tambah umur semakin lebat buah, semakin menghasilkan, semakin meringankan pekerjaan,
merucut ya Pak ya? Iya. Tapi orang semakin kesini semakin fisiknya kurang, semakin lelah. Nah, belajarnya dari situ. Nah, kenapa alasannya? Ada filosofinya ya, berarti filosofinya. Ya Pak ya? Mohon. Balik lagi ke awal. Kalau perencanaan dari sekarang, kemungkinan yang sudah tidak bermasalah, tinggal memperbaiki. Tapi perencanaan untuk sekarang, kalau mau merencanakan nanam kopi, kita harus memperhitungkan dan punya target bahwa nanam kopi itu pengen 2 tahun itu 2 kilo misalkan, atau 1 kilo misalkan. Berarti salah satunya, satu, mengenal paritas yang jelas, paritas unggul. Kedua, budidayanya memang medianya yang benar. Betul. Dengan dasar budidayanya ya medianya pemupukan. Yang ketiganya ya memang telaten. Iya. Kalau asumsi mereka punya anggapan nanam kopi tidak dipupuk pun juga berbuah, ya di saat itu memang berbuah. Tapi di kemudian hari mereka butuh unsur hara atau nutrisi dari tanah itu habis unsur haranya, ya udah terjadi seperti sekarang. Nah, alhamdulillah untuk di daerah kawasan sini beberapa petani yang memang mereka mengikuti hasil dari pengalaman itu mereka lakukan di lapangan, yang alhamdulillah ada perubahan. Bahkan yang tadinya disebut kebun kopi, kebun yang dianggap kebun kopi tapi masih sporadis, yang akhirnya sekarang sudah menjadi spot-spot kebun kopi yang sekarang, karena memang dari pengalaman itu mereka ditransferkan dari pengalaman itu mereka melakukannya. Sebagiannya kan ada kemauan tapi belum melakukan. Iya, betul Pak. Karena memang beberapa kebutuhan yang memang mereka harus dilakukan pada saat itu. Iya. Nah, dari hasil dari cerita di budidaya di lapangan, alhamdulillah dengan gaya-gaya mereka, dengan proses petik merah, dengan harga penjualan yang memang kita tawarkan dengan harga yang memang standar ya, bukan dalam artian tinggi atau rendah, mencukupi lah betul-betul petani. Karena dasarnya kenapa kita beli spek yang menurut kita harus standarnya seperti ini. Dan sekarang juga mereka itu ada ketertarikan. Kenapa ada ketertarikan? Yang akhirnya endingnya antusias mereka mau menanam kopi. Antusias. Karena dengan hubungan kami di sini punya pertanggungan besar, bahkan punya pertanggungjawaban yang memang harus dipertanggungjawabkan penuh. Dari mereka jual 1 kresek 2 kilo misalkan sampai 1 ton balik lagi jadi 1 kresek, kita tetap itu terselamatkan. Sehingga teknis untuk produksi di sini rotasinya cepat betul, karena mengingat kami harus menolong mereka. Walking investment-nya yang dikejar ya Pak ya. Kami harus menolong mereka dengan mereka bawa kopi menganggap wah nanti beli kopinya dapat uang baliknya. Itu harus kan. Nah, ada catatan uangnya besok. Ada itu yang teknis saya lakukan di kelompok. Di kelompok. Jadi Bapak menengahi likuiditasnya untuk mengcover opeknya ya, operasional. Sehingga alhamdulillah untuk sekarang baik di catatan, baik di hubungan, kami punya hubungan baik sama mereka-mereka karena emosional masalah sudah terbangun ya Pak ya. Adapun masalah tapi tidak jadi permasalahan. Kalau masalah kan berapa kepala pun beda pendapat. Betul. Jadi masalah. Tapi tidak jadi permasalahan karena di sini difasilitasi, ayo kita sharing atau kita diskusi untuk perencanaan ke depan. Betul. Salah satunya itu. Seterusnya kita dukung di sini juga dengan hasil kualitas kopi yang memang menurut pengakuan, pengakuan dari mana-mana pun juga, dari Bandung kopi saya bagus, Cimindi kopi saya bagus, Garut kopi saya bagus. Semua kopi itu sebetulnya bagus. Pada dasarnya tinggal balik lagi. Kenapa kopi dianggap bahkan dipromosikan bagus, tapi petaninya atau orang yang ada bikin bagus? Harusnya orangnya dulu. Baru segala halnya juga sumbernya manusianya. Itu yang lebih didahulukannya. Merubah mindset si petani, diajarkan menanam. Edukasi berarti apa ya? Tapi mereka juga ya ke orangnya udah jelas harus bagus, harus bagus. Siapapun. Termasuk ya ke tanaman juga itu harus mereka bagus juga. Baru mereka jadi petani yang sejati.
Iya. Nah, salah satunya itu kalau untuk pengalaman saya di lapangan, iya, selama ini saya bersentuhan sudah 7 tahun mengelola di lapangan, kita berbarengan. Nggak ada catatan di sini bahwa ulo itu pengusaha, ulo itu nggak ada. Buat saya itu tim, di semua tim. Termasuk di sini juga nggak ada istilah pekerja atasan bawah, nggak. Iya, iya. Kita juga sama. Iya. Karena kami diajarkan dari orang tua pun harus seperti itu. Gotong royong. Diajarkan gotong royong. Nggak ada. Karena itu bentuk satu kalimat kemerdekaannya itu. Iya, gotong royong. Kita punya ide untuk mengerjakan satu hal, ayo bareng pakai satu buat. Iya, betul-betul, Pak. Baik dibuka akses jalan atau di apa gitu, tetap kita bareng, salah satunya itu. Nah, untuk sektor penjualan, yang alhamdulillah kami punya hubungan baik dengan beberapa gudang atau beberapa bayar ya, Pak. Tapi dengan catatan kami tidak menjanjikan hal-hal yang sifatnya memang sekarang kan lebih awal gengsi itu dipasang. Wah, tekan kontra, padahal kan kita lebih menyiapkan bahwa petani punya kesiapan untuk menjual. Bahkan ada, karena jelas satu kedudukan kelompok itu ada kawasannya, ada petaninya, ada sumber daya manusianya, benar ada prosesnya. Cuman itu tadi, kenapa alasan kami selalu hati-hati menyampaikan kalimat bahwa asumsi saya mentang-mentang kapasitas pengolahan puluhan ton yang seterusnya besok dijanjikan misalkan 10 ton, nah, kita nggak menjanjikan ke hal itu. Cuman kita menyiapkan berapapun barang, kami siap kerja memaksimalkan dengan komitmennya. Ya itu tadi, untuk cerita ekspor, kita bagi tugas. Iya. Kami bagian di lapangan. Kalau ekspor ya silakan. Adapun hari rezeki hitungan, kamu loh mainnya beras gini, ya itu rezeki masing-masing. Saya juga udah alhamdulillah, saya udah bersyukur ya, punya rezeki dari petani yang mikul kopi kesini itu udah dapat rezeki. Iya, betul. Kita hitungan di beras besar rezeki dari hitungan asumsi penghasilan. Tapi kan prosesnya. Iya. Harus didukung dengan fasilitas, harus didukung dengan keilmuan yang luar biasa juga kalau untuk dimain di beras. Karena saya sudah nyaman menjadi petani, seterusnya menjadi seorang yang memproduksi di sini, ya kenapa tidak, ini jalankan dulu. Kalau untuk cita-cita, kami ini cita-cita lebih daripada langit malah. Bahkan mimpi kami siang, bukan malam. Siang, mimpi siang kan, mimpi hari ini kerja, mimpi siang. Cuman itu tadi, kalau di kopi itu krusial. Kenapa disebut krusial? Banyak yang saya alami, bukan saya yang mengalami, banyak yang saya lihat dari teman-teman yang pola hidupnya berubah sangat itu. Kenapa berubah? Karena itu tadi. Di hari-hari biasa mereka punya pegangan uang itu 100 ribu. Misalkan, toh pada kenyataan musim kopi sudah mulai petik, mereka itu juta-juta besar, berubah pola hidup. Biasa mereka rajin ke kebun juga, mereka bukan malas, tapi lebih mementingkan, saya ini banar, saya harus mencari kopi. Kenapa alasan seperti itu? Karena mereka nggak punya kawasan, mereka liar mencari kopi. Kalau saya kan punya keyakinan bahwa saya punya hubungan baik sama petani. Seandainya saya mengerjakan di sini juga, pastilah. Karena memang sistem itu yang dibangun itu tidak dijanjikan. Bahkan tidak ada perjanjian ini, tidak ada. Justru kita saling support, iya, saling membantu. Emosional trust yang dibentuknya apa ya? Nah, itu salah satunya kalau main di kopi itu hanya dengan sentuhan. Sentuhan. Betul. Dengan sentuhan. Dan komunikasi. Mempelajari dari bintik kopi berbunga sampai ke merah itu prosesnya lumayan. Kita harus benar-benar dengan hati sabar. Kalau berbicara kita mengelola di kelompok, apalagi di kelompok katakanlah kerja jasa, kalau di kelompok punya keuntungan sebetulnya. Iya, betul. Cuman buat saya tidak jadi beban. Ada kepuasan tapi apa ya? Tidak jadi beban, karena ini dibentuk satu badan kelompok itu buat mereka bisa berkomunikasi, bisa sharing bergotong royong. Bisa seperti itu, bukan karena bikin kelompok nanti program ini, bukan seperti itu. Hal-hal seperti itu kami butuh,
Iya. Cuma penunjang ya. Iya. Cuma bukan orientasi. Kehati-hatian ya? Kami di sini kan ini harus dihemat. Harus dihemat. Kenapa terlalu memaksakan harus sekarang? Sedangkan yang ada juga tidak bisa diberdayakan. Nah, salah satunya itu. Iya. Jadi alhamdulillah termasuk kedinasan siapapun kami punya hubungan baik dengan siapapun. Karena ya obrolan yang kami sampaikan ke mereka adalah real fakta. Karena kami sebagai pelaku dari petani sampai produksi sampai jual ke Medan, Surabaya, kami mengalami hal itu. Mengalami apa ya? Dengan kebohongan-kebohongan mereka kami dialami. Tapi mereka yang membohongi perubahannya lebih enggak daripada petani. Hanya gitu-gitu aja. Gitu ya sirkulasinya. Iya, hanya gitu. Yang keuntungan buat kami ya keuntungan itu yang terjaga. Itu yang keuntungan. Bukan relationship ya, hal-hal keuntungan dari nilai angka harus beli ini, apa yang harus disombongkan. Karena pada dasarnya kami itu dilihat, diperhatikan bahkan beberapa kampung. Oh, ulo ini. Kami ngomong apa lagi? Iya, mau ngomong ekspor, mau ngomong apa? Tapi pada kenyataan pulau itu hanya pegawai petani. Sehari-hari di kebun. Ya iya, memang seperti itu. Kenapa alasan? Karena kami menyesuaikan sama mereka-mereka. Iya, betul, betul. Nah, tapi sebelumnya memang kami sombong dulu. Dalam artian sombong itu sombong tapi dengan santun. Tidak ada sombong belagu seperti itu. Sombong tapi dengan santun. Kenapa alasan itu? Karena dengan cara itulah ngerekrut si petani supaya ada ketertarikan, supaya cemburu bahwa Allah bisa membangun, bisa beli lahan dari hasil kopi. Nah, mereka tertarik nanam kopi karena Allah membangun branding apa ya? Luar biasa dari kopi. Nah, mereka mau. Saya sempat sombong seperti itu. Tapi untuk sekarang mereka bos ini ya, amin. Kenapa? Karena ya posisi kami itu yang memang diajarkan sama orang tua. Ya belajarlah untuk bekerja keras. Bekerja keras, keras dalam artian bekerja keras bukan menghabiskan tenaga, tapi ada trik. Di sekitar kerja kerasnya jaga hubungan baik sama mereka. Iya, karena dari situlah kami mengenal tanah Karo, mengenal Aceh, mengenal tanpa sepeser pun kami anggarkan keluar mau difasilitasi mereka. Karena kenapa? Mereka percaya bahwa cerita kopi itu memang runutannya seperti itu. Iya. Dari mulai biji sampai kecamah sampai nanam sampai produksi sampai seduh, kita ngobrolnya memang prosesnya yang memang berderetan, nggak sembarangan sih. Semua berkesinambungan ya, paralel. Salah satunya yang keberanian, kenapa alasan saya gamblang mengatakan hal-hal kopi, karena kami punya kesiapan. Dikala seorang ngobrol kopi hanya di bidang itu udah klasik, udah hampirlah seperti ini. Tapi saya mengharap kita ngobrol tentang kopi dan kemudian ayo kembali. Kita di kebun ngobrol kopi biar ketahuan tentang ngobrol kopi. Oh, ini kopi yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini proses cara pemeliharaan kopi yang benar. Ini paritas kopi yang jelas. Paritas. Jadi lebih ke saya punya tantangan untuk itu. Dulu kan saya memang mengikuti gaya orang, ngejiplak omongan orang, ngomong orang premium, ngomong orang spesial ini. Padahal belum, Mbak. Belum melakukan hal itu. Nah, makanya saya sarankan si petani, bolehlah mereka sombong dengan hasil kopi saya ini. Ya silakan. Karena apa? Karena bentuk pengalaman mereka, rumah gunung rumah punya anggapan kopi seperti itu. Wah, kopi saya begini. Tapi pas mereka bawa ke sekitar kebun kopi yang memang Starbucks ini, mereka itu bakal diem. Tapi saya nggak sarankan seperti itu. Tapi semangat. Ya betul. Ayo. Karena kopi ini ada pengalaman yang saya dapat dari tanah kamu seperti ini. Bahwa nanam kopi itu dengan media ini, dengan paritas ini, dengan pengolahan seperti ini, bakal jadi ekonomi. Seperti itu. Yang alhamdulillah dari mereka untuk sekarang, kenapa saya detail di tertulis dengan data pengiriman barangnya 1 kintal, 2 kintal, 1 kintal menjadi keakhiran musim.
itu buat satu laporan saya ke mereka-mereka, yang mereka itu sebetulnya pakai nota, betul, tapi kadang mereka tidak rapi untuk mencatat, kadang dibuang atau kadang lupa. Ya, kalau di sini kan jelas, petani A dapat akhir musim misalnya 5 ton, kali sekian, oh berarti seperti ini. Tapi dengan kenyataan kelihatannya seperti apa yang jadi permasalahan kan itu, apa yang jadi permasalahan dengan asumsi mereka menjual produksi sekian harusnya beli ini, kenapa tidak ada? Betul. Itu kan bentuk pertanyaan juga. Makanya kemarin saya kerjasama sama BNI lewat Kurtani, saya ajarkan ke mereka untuk lewat perbankan yang akhirnya untuk kesininya udah 5 tahun saya berjalan sama BNI, yang akhirnya sekali ibu-ibu bapak-bapak tolong, kemarin bapak-bapak ibu-ibu paham meminjam uang, bahkan sambil marah juga bisa minjem uang, sekarang belajar menabung balik. Belajar menabung, kenapa dia ajarkan seperti itu? Kamilah yang berangkat. Bapak-bapak ibu-ibu tahu bapak saya seperti apa. Kenapa pendidikan sekolah saya nggak lanjut? Karena memang tidak mampu. Tapi berdasarkan saya pengen, saya tertarik kopi. Ini potensi kopi luar biasa. Hasilnya saya tabung. Ini beli lahan ini, ngebangun ini. Ini baru tahun 2016 ya. Beli lahan, ngebangun ini. Awal-awal saya di belakang kandang domba ini. Benar itu saya masih takutnya Pak, merintisnya memang luar biasa dan diuji mental juga. Diuji mental dengan asumsi ulama ini yang apa-apa. Yang terpenting kita tidak memaksakan, tidak memaksa mereka untuk jadi itu kan seperti itu. Tapi saya lebih memberi pola ke mereka, bukan contoh, memberi pola ke mereka. Saya nanam kopi. Jadi menyerap ya Pak ya, yang bisa bisa seperti itu gitu. Betul. Seperti itu. Kalau untuk pengalaman saya sendiri lah, luar biasa Pak. Mungkin itu Pak. Siap cerita kami sebagai petani, sebagai pelaku kopi luar biasa. Yang sampai saat ini alhamdulillah kami punya hubungan baik dengan para petani, dengan semua instansi, dengan semua rekan menjadi keluarga besar. Betul. Sekarang saya mengenal Kuningan, mengenal Raja Desa, Wali. Iya. Dari percakapan. Percakapannya. Dari forum-forum. Iya. Yang alhamdulillah. Ya. Atur nuhun itu Pak. Mohon. Atur nuhun panjenengan. Alhamdulillah. Panjenengan waktosna. Panjenengan waktos. Paparinan waktos kami panjenengannya. Aduh. Habis salah ini kehormatan gitu kan, habis biasa Pak Tepang sarang istilah nama kesepuhan di bidang kopi di dia. Mudah-mudahan penginten pengalaman Kang Ulo tentang bagaimana untuk menjadi salah satu petani di bidang sektor kopi yang bisa sukses gitu kan, dengan tatanan budaya yang ada gitu kan, dan bisa merangkul para pelaku petani gitu kan. Itu salah satu tantangan yang emang tidak mudah gitu kan. Karena ada hal-hal teknik yang emang di luar dari mungkin dari teori dan education lah gitu kan. Jadi yang betul-betul berajaskan gotong royong gitu kan, dalam menciptakan teamworknya gitu kan. Ya terbukti ya ekspektasinya sudah sebesar ini gitu kan. Ini persiap lah buat saya berbagi, buat mungkin buat para pelaku usaha yang belum memahami gitu kan, tentang bagaimana gitu kan. Ini menjadi semangat saya pemintanya KIJ, pemintanya Abi kan tadi mengungkapkan di tes silaturahmi, pemintanya satu mengeratkan tali persaudaraan ya kan. Dua pemintan Abi kali itu dokam ke kosong oge gitu kan, jadi berkesinambungan, berkolaborasi. Kalau kesan Abi gaduh program digitalisasi pemintan tangke, pemintan produk kan ulah ku Abi di set up di salah satu program yang sudah ku Abi disiapkan. Dan insya Allah program di Abi G ini fasilitasnya betul-betul fasilitas support buat para pelaku UMKM Pak Ulo. Jadi Abi tidak menciptakan harus ada iuran tahunan, iuran bulanan, itu betul-betul untuk mensupport minimal diekspos gitu kan ke publik gitu kan, biar produk hasil dari para pelaku usaha UMKM itu
yang ada di Indonesia itu bisa terlihat gitu, yeah, kan? Bahwa potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat besar, gitu kan. Itu mungkin poin positif yang memang mungkin kami bikin salah satu galeri, gitu kan. Dan itu nanti juga dibikin ke depannya karena kita masuk di era digitalisasi, jadi mungkin nanti bikin packaging gitu kan, tadi merek nasional kan, distribusi untuk reguler gitu kan, yang PCS lah, karena kopi orang kan tele gitu kan, kelas lokal tapi kan kualitasnya orsinil ya, gitu. Itu nanti di set ke sana gitu kan, dan nanti juga besok lah itu yang Kang Ulo pengen mewakili komunitas karya apa kelompok ya, masih kelompok ya, karya mandiri itu nanti bisa udah masuk di digitalisasi wordpress.com di apa namanya, di lapak, jadi ada, jadi nanti saya foto dari industri sama lahan gitu kan, nanti itu masuk di situ galeri, dan itu nanti selamanya ada gitu kan, selamanya ada gitu kan, sambil nanti membuat packaging ke depannya ya, nanti sama rekan-rekan dari tim saya untuk membentuk itu gitu kan. Jadi nanti kepikiran kan, jadi sudah jadi PCS kopi ya gitu kan, kan belum kan masih ele lah gitunya, lokal lah gitu kan, gitu kan, kearifan lokal yang bisa gitu kan, gitu panginten mohon insyaallah hatur nuhun panginten waktosna sekali deui kan pangintennya, aduh satu kehormatan panginternya untuk di kopi, mudah-mudahan panginten tambi sukses Kang Ulo keras panginten, mudah-mudahan terdorong untuk ke ekspornya, amin gitu, mohon amin. Dengan di ini dan nanti pembentukan kelompoknya juga semakin tumbuh gitu, amin mohon, dan mudah-mudahan nanti jadi komunitas gitu, jadi bisa skala nasional membangun ininya gitu kan, itu mungkin mohon mudah-mudahan tambah sukses mungkin buat Pak Kang Ulo, dan aspirasinya tentunya ini aspirasi positif buat para pelaku usaha UMKM khususnya untuk pertanian, sektor pertanian di bidang kopi ya Kang ya, kopi ini bisa dicontoh, bisa di apa, di share gitu kan, dan diserap dan tinggal diaplikasikan dalam bertaninya gitu, prosesnya nanti kalau ada apa-apa nanti bisa kasih saran dan pesan buat Kang ini. Itu aja mungkin, hatur nuhun, salam komunitas pelaku usaha UMKM digital Indonesia, tumbuh dan berkembang menjadikan Indonesia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.